Inter masih mana? Yang nih ini kali ini itu kali ya hmm? Itu kali yang nih tadi lupa nanya berada di makom yang Marangga Gading yang ada di Bogor ya, dekat turunan Empat. Makam yang mau ziarah silakan tawasul sini, tempatnya cukup bersih dan jaga kebersihannya ya. Mudah-mudahan apa yang kita tawasulin di sini atas karma beliau, atas petunjuk beliau, doa-doa kita dijabah sama Allah ya. Atas Rumah beliau ya, kita minta sama Allah apa hajat-hajat kita yang kita minta mudah-mudahan tuh atas rumah beliau dikabulkan. Jangan lupa ya untuk mereka supportnya supaya kami semangat. Yang lagi sakit kita doakan cepat sembuh, yang lagi susah kita doakan, kita saling mendoakan. Yang lagi kelilit utang juga mudah-mudahan lunas, segala macam masalah keluarga juga ya supaya beres lah, mau beres kita saling doakan ya. Jangan bosan-bosan ya, supaya kita supaya kandek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam istri. Nah di sini nih ada dua macan tuh yang warna hitam. Nah ini macan hitam ya, macan kumbang. Nah ini tuh macan putih. Ini penunggunya ya. Saya lupa namanya siapa ya. Saya gitu kalau habis kenal langsung lupa namanya kan. Harus diingat. Karena memang dia seperti itu. Kita kenal sama macannya.
hari itu juga kalau nggak diingat udah lupa, nggak bisa nanya lagi. Teman tadi siapa namanya? Namanya Kebelut. Ya ini Kebelut nih yang ini, yang kita di licin nih namanya, Kebelut namanya. Kebelut. Ini tadi siapa namanya? Lupa sih namanya. Pokoknya kalau dia sekali ditanya tuh dia nggak ini lagi, cuma sekali doang biasanya. Terus silakan. Jadi habis tawasul di dalam, kita yang mau mandi mandi tuh di bawah, tidak diharuskan ya. Di kali itu di bawah mandi biar bersih, baru tawasul di dalam enak. Mudah-mudahan hajat kita tuh dikabul sama Allah. Jangan bosan-bosan ya untuk ziarah. Jadi ziarah ini ada ya di dalam Islam itu kan ziarah ya, ziarah kubur kita. Bagi yang sudah mati, makam-makamnya kita wajib mendoakan. Kita juga nanti mungkin akan diziarahi setelah kita nggak ada. Jadi inti dari senang ziarah ya gitu, kita mendoakan yang sudah nggak ada. Ya mudah-mudahan juga nanti kita akan diziarahi ya sama keturunan kita, sama orang-orang terdekat. Amin ya. Jadi orang yang senang ziarah itu mudah-mudahan nanti setelah kita nggak ada, kubur kita tuh diziarahi. Nah itulah manfaatnya kita ziarah mengenal yang sudah mati. Secara nggak langsung ya ke arah situ. Senang kan kalau kubur kita banyak diziarahi sama keturunan kita, sama orang-orang baik juga. Ya. Nah, yuk kita masuk lagi. Nah, jadi untuk sejarah dari Eyang Rangka Gading ini, beliau ini adalah senopati ya, senopati Pajajaran yang tangguh pil tanding. Untuk sejarahnya nantilah kita akan ungkap ya di acara next selanjutnya ya. Ada siapa juga Mahaja Prabu Jaya Dewata itu Prabu Siluwangi Galuh Pakuan. Di sini ada senjata-senjata beliau. Ada golok, ujang, cemeti,